Survei pengamatan dilakukan di Citra dan Tanjung Pering Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Jumlah populasi tanaman di lokasi pengamatan keseluruhan sebanyak 60 batang, tanaman terong sudah memasuki fase berbuah matang dan dari keseluruhan tanaman hampir 50% terserang penyakit dan hama. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi daun yang menguning dan buah yang banyak terdapat bercak. Klasifikasi tanaman terong, Kingdom, Plantae, Kelas Magnoliopsida, Ordo Astridae, Famili, Solanales, Genus, Solanaceae, Spesies, Solanaceae melomina. Kondisi pengamatan lahan pertama, lingkungan di sekitar tanaman terong pada pengamatan pertama cukup bersih, terawat dan juga dibersihkan. Ini sangat terlihat jelas di sekitar atau kelilingnya tidak ada gulma. Kondisi pengamatan lahan kedua, lingkungan pada lokasi pengamatan kedua pada tanaman terong juga cukup bersih dan terawat. Terlihat jelas tidak ada gulma yang dikeliling tanaman terong. Pada pengamatan lokasi kedua ini, terong ditumpang sari dengan tanaman jagung. Penyakit kuning keriting disebabkan oleh virus gemini. Virus ini ditularkan oleh kutu putih atau kutu kebul Benicia tabaci. Serangan pada daun dengan cara virus menyerang dengan memasuki lubang stomata dan menginfeksi. Virus dibawa oleh serangga vektor seperti kutu kebul. Gejala yang timbul pada awalnya daun muda atau pucuk cekung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala melanjut dengan hampir seluruh daun muda atau pucuk berwarna kuning cerah, daun cekung dan mengkerut berukuran lebih kecil dan lebih tebal. Gejala lain adalah daun berwarna mosaik klorosis. Serangan jamur diawali dengan jatuh dan melekatnya konidia pada jaringan inang. Pada kondisi yang sesuai, konidia akan berkecambah dan membentuk tabung infeksi yang digunakan untuk menembus jaringan inang. Gejala pada penyakit busuk batang yaitu batang yang terkena cendawan ini akan mengalami kerontokan pada daun. Dan pada bagian batang ada yang busuk. Lama-kelamaan jika tidak dikendalikan batang akan rapuh dan tanaman akan mati. Penyakit busuk batang pada tanaman terong disebabkan oleh cendawan Phytophthora capsici dan Phytophthora infestans. Pada musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi, dengan kelembaban yang tinggi intensitas serangan cendawan cepat meningkat dan berkembang biak dengan cepat. Spora cepat menyebar dan menginfeksi dari satu tanaman ke tanaman terong yang lainnya. Hujan yang terus-menerus tanah selalu basah, udara lembab dan hangat merupakan kondisi yang cocok bagi cendawan Phytophthora untuk berkembang biak. Serangan penyakit ini jika tidak segera dilakukan pengendalian dengan tepat bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar karena gagal panen. Serangan jamur diawali dengan jatuh dan melekatnya konidia pada jaringan inang. Pada kondisi yang sesuai, konidia akan berkecambah dan membentuk tabung infeksi yang digunakan untuk menembus jaringan inang. Gejala busuk buah ditandai dengan adanya bercak coklat berair di salah satu sisi tanaman terong. Lama-kelamaan bercak tersebut terus melebar dan lama-kelamaan buah yang diserang akan mengalami busuk menyeluruh dan buah akan rontok. Busuk buah pada terong disebabkan jamur Phytophthora sp. Gejala serangannya yaitu adanya bercak-bercak coklat kebasahan pada buah, sehingga buah busuk pada buah terong.
Ada beberapa cara pengendalian hama dan penyakit. Pertama, menggunakan pestisida alami. Kedua, menanam varietas yang tahan terhadap penyakit busuk buah. Ketiga, mengambil dan memusnahkan buah yang sudah terinfeksi sehingga tidak menyebar ke tanaman yang sehat. Keempat, kalau serangan berat sebagai alternatif terakhir, bisa digunakan pestisida kimia yang dianjurkan seperti fungisida ditanai antrakol kozek atau Bion M. Pengendalian busuk batang dan penyakit kuning. Pertama, mengatur jarak tanamnya agar area tanam tidak terlalu lembab. Kedua, mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang agar tidak menyebarkan ke tanaman yang sehat. Ketiga, jika serangan sudah termasuk berat, maka alternatif penyemprotan fungisida juga dapat dilakukan seperti penanganan pada serangan busuk buah.